pokoknya doain buat kalian juga, doain juga untuk Azam, semoga Azam jadi anak yang soleh, perkembangannya juga semakin ini. Pokoknya doain aja untuk Azam juga. Gimana tadi Gin lihat Azam Gin? Seru ya? Nanti mau main bareng ya, Nak? Tadi dia mau pelukan, lucu banget. Dan itu seru banget, banyak banget permainannya juga. Banyak terus games. Balon itu yang seru sih. Balon, seru banget, rame banget. Banyak juga rekan-rekan artis yang datang, teman-teman. Baru banyak yang datang sih, karena kan tadi juga aku agak keawalan kan. Kiara juga seneng banget tadi karena banyak permainan anak-anak. Jadi tadi sempat kayak betah di situ dan banyak banget anak-anak yang pada main-main di situ. Ada kan Azam kan seusianya kan nggak beda jauh sama Kenzo ya, paling emang permainan-permainan motor gitu yang memang yang kesukaan Azam, dan nanya sukanya apa sih gitu, paling ya kayak sepatu, baju gitu yang memang hari-harinya Azam gitu. Harusnya nyusul sih, cuman tadi ada acara jadi ya kita pisah dulu, rencana menyusul cuman kayaknya nggak mau ke kelamaan nunggu, jadi anaknya udah pada tidur, jadi ya udah kita tidur aja. Gigi emang gayanya kan emang fashionnya jadi trendsetter semua orang kan, apalagi perempuan-perempuan di Indonesia tentunya pastinya keren banget, apalagi Gigi yang pakai pasti dia tahu mana yang memang cocok buat badannya dan sesuai dengan karakter Gigi, pokoknya Gigi the best lah. Ya, makasih ya. Di dalam seru banget, yeah. Anak-anak happy, kita juga happy ngelihat Azam juga sehat, makin besar makin pintar. Iya. Acaranya seru, semua yang hadir mendoakan semoga Azam sehat terus, cepat besar. Jadi anak yang soleh, kebanggaan bunda dan ayahnya. Melihat Azam tumbuh sehat, terus tumbuh kuat, dan ya kita lihat kan tadi acaranya lancar semuanya kan. Gak ada yang berdesak-desakan gitu loh, makan kebagian, teratur lah intinya. Natalia Faris, ya bagus dong, kan mereka makin mesra. Semoga ke jenjang yang lebih baik lah, jenjang yang semoga lancar gitu hubungannya, semoga ya makin klop. Doa untuk Azam, Azam semoga panjang umur, semoga jadi anak soleh, penguat untuk ibunya, apa ya, semoga jadi anak yang membanggakan orang tua. Sama-sama jadi anak yang terus menguatkan orang tuanya. Amin. Baru datang sama anak-anak. Kalian udah nyiapin kado apa, Kak? Ada, kadonya ya, Kak. Satu tahun, makanya udah lama gak ketemu juga sama Natalia sama Azam, jadi kita sekalian silaturahmi. Belinya baru. Iya. Ini kata mertu aja, Kak. Sama Kenzo juga, cuma dia lagi ke toilet. Iya, kan kita juga berteman. Azam udah, alhamdulillah ya udah aktif, udah bisa jalan apa segala macam ya, pasti seneng. Natalia juga pasti bangga sama Azam. Azamnya juga kan se ini kali ya, bukan Keanu, dia tuh se Kenzo ya, dia kan udah 1 tahun, beda sedikit. Kalau Kenzo udah bisa jalan, baru bisa jalan 2 bulanan. Kalau Keanu seperti biasa ya aktif, mereka berdua udah mulai. Kalau ada mainan rebutan, jadi kita kalau beli sesuatu harus dua, jadi kita ngajarin. Jadi kalau misalnya Kenzo kan masih kecil banget ya, jadi kalau apa-apa langsung diambil gitu. Kenzo kalau minta sesuatu nyun gitu, jadi memang lagi PR-nya di situ sih ternyata. Bagi kan cowok-cowok ya aktif semua, jadi ngajarin Keanu-nya juga ngalah sama adeknya, tapi ngajarin Kenzo-nya juga kalau mau sesuatu juga jangan main serabut, main ambil, tapi nanya dulu, bukan dia belum bisa ngomong kan, belum, jadi nyun aja gitu, jadi tangannya gini, makanya ngasih gitu. Kerepotannya sebenarnya lebih challenge aja sih, tapi aku sih menikmati karena kan memang benar-benar bisa mungkin ada waktu buat anak-anak ya, karena kan memang 1000 hari pertama tuh kita memang ini ada masa emasnya anak-anak, jadi aku bisa mungkin ada waktu buat mereka, dan bayi pun juga sama. Oh lucu, udah keren, udah apa namanya? Pinter lah ya, nggak kayak Eko Patro kecil dulu gitu ya. Ini vitaminnya bagus banget Azam gitu ya. Jadi minta doanya buat semua teman-teman, berharap Azam menjadi anak yang bermanfaat buat bangsa, negara dan agama, selalu sehat dan selalu membanggakan orang tua. Maksudnya? Ya kalau ini dia bilang gitu, karena umur 1 tahun
aku pengen apa yang aku dapatkan sekarang aku ingin mendedikasikan untuk Azam. Jadi artinya ya sudahlah, acara di dalam ini pasti luapan emosinya, luapan kegembiraan Natalie Holzer untuk Azam pasti diberikan semuanya untuk Azam di sini gitu ya. Tetap diberikan kesehatan, ya. Terus bisa nemenin anak-anak. Tahun ya. Baruan, iya tuh abis sih anak-anak yang pertama minta kemana, ke Jepang terakhir kemarin gitu. Ya minta liburan, tapi belum tahu karena mintanya mepet ya. Kita juga bukan Om Jin yang bisa langsung kering. Ya, paling karena jauh, ntar gua ajak ke jembatan Pasar Rebo itu ya. Bagus. Nonton makan buah potong. Oh. Ya lihat aja kalau harganya masuk ambil, kalau enggak mendingan di rumah. Tapi masih ini sama 2022 sih luar biasa, alhamdulillah ya. Iya. Banyak berkah untuk keluarga kita. Iya. 2022 tahun yang menyenangkan, semoga 2023 juga lebih menyenangkan. Bisa lebih menyenangkan lagi. Oke teman-teman, kita kan cuma teman, kita cuma teman, ya biasa lah kan chat-chatan, yuk bareng yuk, ya gitu. Teman-teman tapi sayang gak, Fran? Enggak, teman tapi teman. Jalanin aja, lihat aja nanti, ya gak? Saat ini sih teman. Ada Aurel loh. Aduh, abis ini banyak pertanyaan. Iya, makanya. Ya, terus, ya gitu aja kita berdua chat-chatan gitu, ya kan? Ayo bareng ke Natalie gitu kan. Gimana pun Natalie kan sama kita berdua kan temenan ya, temenan, enggak ada musuhan. Temenan. Nah, itu. 2022 alhamdulillah kami sekeluarga masih diberikan kesehatan. Banyak rasa syukur gitu karena cobaan ujian pasti ada aja setiap tahun. Cuma alhamdulillah kita masih dikasih kekuatan buat bisa ngejalanin semuanya dan banyak happy-nya lah di tahun 2022. Karir saya juga alhamdulillah, selain jadi penyanyi juga ada aja kerjaan yang lainnya gitu. Harap yang belum tercapai. Kalau setiap manusia kalau ditanya banyak yang belum tercapai ya. Setiap bulan pasti ada aja keinginannya gitu. Jadi ya, tapi saya sih enggak pernah yang gimana-gimana, selalu jalanin aja, syukurin, nikmatin. Semoga bisa terwujud di tahun berikutnya. Iya, doain aja yang terbaik ya. Kita enggak tahu ke depannya kayak gimana. Berusaha untuk ya lebih baik aja semuanya gitu. Senyum, udah lebih baik aja ke depannya. Terpaannya dan lain-lain ya, semoga di tahun depan aku bisa menemukan kebahagiaan aku sendiri, diri sendiri dan semua untuk anak aku dan keluarga. Kita gak tahu jodoh kan di tangan yang di atas, kita gak tahu. Yang jelas dari keluarga juga memang udah dekat dari dulu gitu. Ini tadi ada mama, papa, Nia Faris, ada unit, terus ada keluarganya Faris juga semua. Insya Allah, kalau semuanya Allah mengizinkan semua berjalan lancar. Persiapannya ini udah sampai mana Pak? Persiapannya belum. Masih dibicarain. Insya Allah, habis Lebaran. Temanya apa Bang? Manja-manja. Temanya Belanda ya Oma ya. Habis Lebaran Kak Faris katanya tuh bocoran. Ya mohon doa aja lah. Tapi kalau dikasih kesempatan dulu ya kenapa enggak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.